terkait transfer bersama Madrid. Dilansir dari Don Balon, Zidane mendorong manajemen Madrid untuk mendatangkan winger Chelsea, Eden Hazard, pada bursa transfer musim panas mendatang. Butuh biaya yang tak sedikit untuk mendaratkan Hazard ke Santiago Bernabeu. Setidaknya, Madrid harus menyiapkan dana sebesar 90 juta euro atau setara dengan 1,63 triliun rupiah untuk memboyong winger andalan The Blues ini. Zidane sendiri punya alasan ingin menghadirkan Hazard di Madrid. Pertama, ia kagum dengan permainan winger asal Belgia yang dinilainya sama dengan dirinya sewaktu masih aktif sebagai pemain. Lalu yang menjadi alasan lainnya adalah potensi Cristiano Ronaldo untuk meninggalkan Los Blancos pada bursa transfer musim panas 2018 mendatang. Di lain pihak, rumor kedatangan Hazard rupanya mengancam posisi pemain potensial Madrid, Marco Asensio. Pesepak bola 21 tahun itu pun mulai menimbang-nimbang wacana meninggalkan Madrid. Kabarnya, Manchester City akan jadi klub terdepan yang siap menampung Asensio dengan gaya permainannya yang dinilai sangat cocok dengan racikan Pep Guardiola.